Cuy, kontrakannya Babe ada yang kosong nggak, cuy? Ada bekasnya Kang Tisna. Wah, kebetulan nih ada orang mau lihat. Ya udah kesana duluan aja, ntar Bobby nyusul. Oke. Kang, kok sama Babe ngomongnya cuy-cuyan? Itu bukan sama Babe, itu sama cucunya, jadi manggilnya cuy-cuy. Kalau sama Babenya manggilnya Bebe. Oh, terus gimana? Bisa nggak dikontrakin, Teh? Bisa, dia nyuruh lihat-lihat aja dulu. Mau? Bukannya saya nggak mau dengerin ceritanya Ojak, Pur, tapi emang saya nggak mau aja pokoknya. Ternyata ada yang lupa gue bawa satu. Nggak perlu. Enggak, tadi ada yang lupa gue kasih tahu. Ini penting. Nggak usah. Ya kan? Kita kan bertiga terus ya. Kita bertiga terus. Jadi ceritanya bisa lain waktu. Ini mendingan sekarang kamu siap-siap aja, Jak. Ya enggak tapi. Betul. Mendingan kamu sekarang siap-siap aja, Jak, ya. Ayo. Mendingan kamu siap-siap aja, Jak. Nih helmnya pakai. Daripada kamu kesiangan, enggak perlu ngejelasin apa-apa nih. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Daripada lu telat, berangkat. Alhamdulillah. Jak, Masya Allah, Jak. Cuma sedikit, jadi... Enggak. Nanti aja siap-siap, nanti kamu kesiangan. Sok. Lu di situ, Tis. Siapa tau balik lagi. Nih. Pas ya, Mas. Waalaikumsalam. Mbak Mira, ini belanjaannya udah? Alhamdulillah. Makasih ya, Pok. Iya, tapi apelnya nggak ada tadi, Mbak Mira. Nggak apa-apa, ntar saya suruh Mas Ferdi aja yang beliin. Oh, kalau gitu sekalian saya nitip apelnya. Oh iya, siap. Oh iya, Mbak Mira, tahu nggak? Tadi di pasar saya ketemu Mbak Yuni. Dia lagi belanja buat ospeknya Bagas juga. Pasti belanjanya sama. Beda, Mbak Mira. Masa dia lagi beli ikan laut? Katanya makanan pelaut pasti ikan laut. Gimana sih kok malah ikan laut? Makanya. Bentar, Bu. Saya telepon Mas Ferry dulu ya. Iya, Mi. Mi, ntar kalau pulang nitip beliin apel ya buat bekal Fadil sekolah. Iya, Mi. Ini juga sekalian mau pulang. Beliin setengah kilo ya, Bi. Ini Alia juga nitip soalnya. Oh, ya udah. Mau nitip apa lagi? Nitip pesan aja. Abi kalau pulang hati-hati ya di jalan. Mi, kayak anak muda aja gombal-gombalan. Satu apa dua, Neng? Tis, giliran gue lah. Kan saya nanya, Pur, butuh ojeknya satu apa dua? Kalau dua, saya juga narik. Satu apa dua? Dua, Bang. Tuh kan dua, berarti saya juga narik. Mau nganterin nggak sih, Bang? Ribut mulu. Iya. Ayo. Ini cuy kontrakannya. Gak cocok menisar empit ini tempat teh. Gak bakal bisa masuk mobil atuh, Kang. Kalau yang masuk mobil aku gak tahu, cuy. Aduh, entos lah terjadi ya. Tapi bayar aku udah jadi kan. Sampai. Apa, Bang? 10. Berdua 20.000 ya? Iya. Gak usah, aku aja yang bayar. Gak apa-apa, kan aku yang ngajak kamu ke rumah. Udah, gak apa-apa. Aku aja yang bayar. Kasihin lagi, Mas. Waduh, gak ada kembaliannya nih. Lu ada kembalian, Atis? Saya juga gak ada, tuh. Gimana ya? Gini aja, pakai 20.000 itu aja. Nah, nanti gimana-gimananya terserah. Kalian musyawarah lagi di dalam sana, ya.